Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview webinar Pekan Inspiratif 5 Perjalanan Pembelajar Menuju Guru Profesional. Webinar ini berisi tentang kisah 3 perjalanan narasumber hebat menuju guru profesional. Ketiga-tiganya ini merupakan guru di sebuah sekolah dasar yang terletak di Kabupaten Trenggalek, Malang, dan Lamongan. Mereka adalah Bu Mita Jualita Santi SPD, Bu Purwaningsih SPD, dan Pak Ugut Maulana SPD. Selain itu, dalam webinar ini juga diisi oleh keynote speech, yaitu Bapak Dr. Roni Alim Bakdia Kusufa, dengan mengambil tema guru profesional dalam perspektif filsafat pendidikan abad 21. Dari kisah perjalanan 3 narasumber dalam webinar ini, saya dapat memperoleh pembelajaran bahwa untuk menuju guru profesional itu membutuhkan banyak sekali kerja keras, perjuangan, semangat, dan sikap pantang menyerah. Dengan mempunyai sikap-sikap tersebut, akhirnya ketiga narasumber ini bisa mewujudkan cita-citanya untuk menjadi guru yang profesional. Dan ringkasan materi dari keynote speech yaitu pergeseran paradigma guru abad 21. Kalau dulu guru itu dibuku dan ditiru, tetapi kalau sekarang guru adalah sebagai model, di mana guru sebagai pusat perhatian. Jadi di sini guru dituntut untuk bisa segala-galanya. Kalau zaman dulu, guru itu adalah satu-satunya sumber ilmu. Tetapi kalau sekarang, guru adalah sebagai motivator dan sebagai fasilitator, di mana guru lebih mengarah memberikan motivasi dan memfasilitasi siswa. Dan dulu guru hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa, tetapi sekarang guru dituntut harus inspiratif, inovatif, kreatif, dan melek teknologi. Selain itu, guru kalau zaman dahulu itu selalu textbook, dan sekarang guru itu wajib mengorganisasikan sumber belajar berbasis teknologi. Kalau zaman dahulu, guru selalu mendominasi pembelajaran. Tetapi kalau sekarang, guru harus kolaboratif dengan siswa. Jadi, guru tidak boleh menguasai kelas. Di mana kalau sekarang ini, guru harus bisa bekerja sama dengan siswa. Materi yang disampaikan oleh keynote speech berikutnya adalah tentang syarat menjadi guru profesional, di mana ada 4 syarat untuk menjadi guru yang profesional, yaitu harus menguasai kompetensi pedagogik, menguasai kompetensi kepribadian, menguasai kompetensi sosial, dan yang terakhir menguasai kompetensi profesional. Materi yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik pembelajaran abad 21, yaitu kolaborasi siswa dengan guru, pembelajaran berorientasi HOTS atau HOTS, mengintegrasikan ICT, dan mengembangkan keterampilan abad 21. Dan ringkasan materi yang terakhir yaitu tentang kedudukan model pembelajaran dalam perspektif filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian paradigma pembelajaran adalah cara pandang atau aliran psikologi. Misalnya, cara pandang guru yang aktif. Berarti aliran psikologinya yang digunakan adalah aliran behaviorisme. Yang kedua yaitu pengertian pendekatan, yaitu cara pandang atau titik tolak guru yang digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu pengertian strategi. Apa itu pengertian strategi? Yaitu cara guru menyampaikan materi. Contoh strategi pembelajaran tanya jawab, diskusi,
demonstrasi, simulasi, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu tentang model pembelajaran. Ciri dari model pembelajaran ini pasti ada langkah-langkahnya atau sintaknya. Selanjutnya yaitu tentang metode, adalah cara guru dalam menyampaikan informasi pembelajaran kepada siswa. Contohnya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu teknik. Teknik merupakan kemampuan guru dalam mengaplikasikan metode. Demikian review webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.